kalian akan berada di satu zaman. Kalian melihat pada paginya mereka Islam dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV ataupun baru menemukan video ini, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke, di sini ada sebuah rekesan daripada kokoh sekalian, yaitu hadis akhir zaman sedang berlaku sekarang. Ustadz Wadi Anwar daripada channel Khalifah untuk semua official. So, jom kita tengok videonya guys. Saya sudah penasaran, istilahnya hadis Nabi Muhammad SAW ini sudah berlaku bahwasannya sekarang ini adalah akhir zaman. Jom kita tengok videonya. Let's go. Nikmat Allah untuk dikurniakan hidayah yang sangat besar, yang tidak diberikan hanya melainkan dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan izin. Kena bagi tahu dekat anak-anak, walaupun umur 4 tahun, walaupun umur 5 tahun, bagi tahu adik Islam, dan Islam yang adik pegang ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sebab kita duduk di zaman yang Nabi kata, kalian akan berada di satu zaman. Kalian melihat pada paginya mereka Islam dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Ini zaman dia. Hadis tu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Nabi kata akan sampai satu zaman kamu akan tengok umat aku Islam, tapi petang tu Islam, bangun pagi esok mereka telah pun kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Tak berlaku hari ni lah. Macam-macam kekeliruan yang berlaku okay. Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah sekalian. 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan umat dia. Tetapi Rasulullah memberikan satu kabar gembira bahwasanya di kalangan umat Nabi Muhammad akan ada sekumpulan ulama yang benar. Sampai kiamat. Kumpulan ulama ini kumpulan yang benar. Mereka akan hidup sampai kiamat. Sebab bila Nabi dah wafat, maka tiada lagi rasul, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling last. Dia nabi yang terakhir. 1400 tahun umat hidup tiada rasul. Siapa nak bagi tahu tentang hukum dan hakam? Siapa nak bagi tahu kehendak Allah? Siapa yang nak hurai macam mana kita nak hidup dengan apa yang dituntut oleh Allah? Jawapan dia, al-ulama warasatul anbiya. Betul. Para ulama yang akan menjadi para pewaris nabi. Maka umat akhir zaman seperti mana para sahabat dulu bila bawa anak-anak, depa tunjuk itu Rasulullah. Dzaka Rasulullah. Allah. Hudzaifah bin Yaman duduk di Madinah. Ayah dia masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Ayah dia Al-Yaman, waktu Nabi masih di Mekah, selalu bagi tahu, wahai Huzaifah, nanti akan berhijrah ke sini seorang Rasul. Nama dia Muhammad. Muhammad sangat menyayangi kita. Muhammad ini diberi gelaran Al-As-Sadiq, seorang yang bercakap benar. Dan dia dipanggil oleh orang-orang Mekah dengan Al-Amin. Orang Mekah kadang-kadang tak panggil dia dengan nama Muhammad. Orang Mekah memanggil beliau Rasulullah itu dengan nama Al-Amin, orang yang baik, yang amanah. Dia beritahu kat Huzaifah. Maka Huzaifah membesar dengan telinganya dipenuhi dengan nama Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sebab itu sebelum bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Huzaifah telah pun masuk Islam. Sebelum jumpa Nabi, masuk Islam. Begitu yang sahabat-sahabat ajak kepada anak-anak. Ada seorang budak umur 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Saya bawa dia pergi kedai, bukan anak saya. Anak jiran.
Anak jiran. Dah duduk jiran saya di sekolah kan, 2 tahun 8 bulan. Depa pun selalu main rumah saya. Main-main dalam rumah lah apalah budak-budak. Kecil lagi, tak pandai cakap, baru duduk 3-4 perkataan. Hari tu hujan renyai-renyai, saya buka tingkap. Kan, saya buka tingkap kemudian basahlah. Dia pun kata acah. Kan, ustaz acah. Acah. Itu saya pun tutup. Kemudian bila saya tutup, saya kata siapa bagi basah? Dia pun tengok saya, dia kata Allah bagi acah. Dia kata Allah bagi basah. Berenang air mata kita. Budak tak sampai 3 tahun. Allah. Bila kita selalu sebut, bila berjalan dengan dia, kita tunjuk pokok, kita kata Allah cipta. Bila dia tunjuk kucing, kita kata Allah cipta. Bila nak pergi masjid, kita kata kat dia rumah Allah. Jangan bising, solat. Dia solat walaupun dia kecil. Tuan-tuan, itu cara para sahabat memperkenalkan anak-anak mereka kepada dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, sudah selesai videonya guys. Hadis akhir zaman sedang berlaku, yaitu di siang hari Muslim, di siang hari Islam, malam harinya kufur, kafir. Di malam harinya Islam, di pagi harinya kafir. Dan itu sudah berlaku kata Ustaz Wadi Anwar di zaman sekarang ini. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang seperti ini. Ya, dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita istilahnya ya menjadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kencangkan istilahnya geraham kita untuk memegang erat keimanan dan keislaman di dalam hati kita, di dalam dada kita. Dan jangan lupa juga untuk memohon kepada Allah agar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah akhir zaman yang menyebabkan kita itu macam lalai, yang menyebabkan kita itu bisa menjadi orang yang istilahnya tak peduli dengan agama kita. Banyak sekarang orang-orang istilahnya yang memang Allahu Akbar, kalau kita tengok dekat YouTube tuh, banyak juga orang-orang Islam yang pindah kepada agama-agama lain, agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Semoga kita dijauhkan daripada hal ini. Dan mari didik anak kita agar supaya anak kita ini mengenal Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan sejak dini. Karena apa? Karena dengan begitu maka bekalnya untuk keimanannya, keyakinannya kepada Allah akan semakin bertambah. Allahu Akbar. Kalau boleh anak-anak kita tuh masuk kepada sekolah-sekolah yang agama. Sebab apa? Di situ akan tertanam nanti di dalam jiwanya, di dalam hatinya keyakinan-keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Wadi Anwar yang senantiasa memberi nasihat kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ustaz dan keluarga diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur dan juga murah rezeki. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini. Semoga kalian semua dan keluarga sehat selalu, bahagia selalu dan juga murah rezeki, panjang umur, berkah umur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.